Tapi ada kamunya nggak sih kayak ini aja kan diundang kan ya. Untuk datang ya. Di acara kan pasti kan si tengganya kan berarti bisa dibilang ini memulai kayak begitu memperkenalkan ya. Aku yang entertain awalnya sih nggak mau kemarin aku begitu diposting terus istilahnya orang-orang media akhirnya semua jadi tahu dia sempat kaget sempat nangis juga kan karena kaget kok fotoku ada di mana-mana shock gitu nggak biasa gitu. Terus nggak biasa jadi bahan omongan orang jadi masih shock mas kemarin-kemarin kan terus dikasih apa namanya nasehat sama papanya juga sama neneknya bahwa semua akan baik-baik aja gitu akhirnya dia mau aja ke Jakarta ayahnya ya kasih dia ya pikir-pikir lah sebenarnya mau tapi kalau misalnya memang terjadi ya. Akhirnya nyemplung juga Disney Entertain Mbak Bibi sendiri mendukung gak sih? Iya. Sebagai orang tua? Kalau aku sebagai orang tua mendukung aja selalu support apa yang dia mau ya. Kalau orang tua kan cuman hanya mendoakan apapun yang dia lakukan itu terserah anak gak mau apa namanya terlalu mengatur kehidupan anak dia juga kan kalau misalkan udah gede pasti punya kehidupan sendiri orang tua itu hanya mendoakan di hati dia ya. Semenjak saya tinggal di Jakarta, terus semenjak nikah sama Chris, ikut sekarang ikut di rumah bareng di Galbar. Tapi kadang-kadang dia di rumah neneknya, karena kan di rumahnya sekarang, pengen jauh ke warung. Ya, jadi dia nggak betah kalau di rumah. Di rumah nenek banyak ini, banyak saudara, banyak ponakan, jadi bisa ngobrol. Banyak jajanan juga ya. Ini suami juga kemarin dia bisa dibilang beberapa ikut disertakan bermain TikTok seperti apa sih? Iya, kita berdua kan emang suka bercanda ya? Iya, walaupun hidup pahit ya. Enggak itu selama COVID, krisis COVID kita suka hiburan di rumah dan kita mulai dengan TikTok untuk senang-senang aja. Tapi banyak yang suka dan ternyata jadi hiburan untuk orang juga ya, untuk orang yang lain. Banyak ya TikTok ya. Gitu. Jadi begitu beberapa hari nggak bikin video TikTok banyak orang nanya kapan dong bikin video lagi kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya kita berpikir bikin video lucu apa lagi nih yang bisa bikin orang ketawa biar bisa bikin orang terhibur gitu ya. Ya. Jadi ini selama di karantina bikin TikTok terus ya? Iya bikin TikTok terus kita sering masak bareng gitu kan. Ya, kegiatan positif lah. Terus aku juga masih bikin video-video konten untuk endorse produk-produk kayak gitu di rumah. Dancing di rumah. Iya, di rumah bikin studio kecil untuk latihan ini, lari. Biar gak bosan. Narinya teteh atau apa? Buat narinya teteh. Oh, soalnya kan emang dari zaman sekolah emang udah suka tari. Dulu kan aku juga sekolahnya sekolah kesenian, jadi dari dulu emang suka jaipongan. Nah sekarang kayaknya pengen tari lagi. Tapi di rumah juga selain tari, aku juga sekarang panggil lagi guru Priva bela diri. Karena kan dari dulu aku suka bela diri ya. Jadi sekarang diterusin lagi, cuman dipanggil ke rumah. Nah, kalau misalnya kita yang keluar kan nggak bisa, nggak boleh kumpul-kumpul kan. Jadi sekarang gurunya yang dipanggil ke rumah untuk latihan bela diri. Tetapi kan sekarang udah masuk PSBB transisi nih yang mana pemerintah udah agak melonggarkan ya apa kan nanti akan ada perbedaan mulai keluar-keluar yang tadi kita bilang nggak bisa keluar akhirnya mau keluar atau mungkin akan coba jalan-jalan sama keluarga gitu deh ada yang berbeda belum sih karena kan situasinya belum benar-benar baik ya
virus kayaknya masih ada yang di luaran kayak gitu, jadi masih agak takut karena kan kita punya anak kecil yang harus dijaga, jadi tetap aja masih di rumah dulu sampai benar-benar situasi kondisi bagus. Tapi pada akhirnya kan kita akan hidup berdampingan dengan virus. Iya. Iya sih, agak susah juga ya. Tapi kan berhubung anak saya juga masih kecil, jadi tunggu dia besar deh baru aku mulai aktif-aktif lagi seperti dulu syuting film atau sinetron. Sekarang nggak dulu deh, tunggu anak gede dulu. Berarti new normal akan tetap menghindari keramaian? Iya, betul. Kalau dari Chris sendiri bisa dibilang istri nanti akan kembali lagi syuting. Untuk apakah akan mengatur jadwalnya sendiri atau seperti apa? Ya, selama dia masih mau saya support aja dan dia masih senang dan tidak usah terpaksa, dia dari sendiri suka, dan yang penting anak tidak menderita ya kan, bisa tetap bisa dididik dan tetap kita bisa buat didik dia sebagai jadi anak baik ya kan, anak soleh. Tetapi akan kembali ke dunia entertain, apakah memang nunggu anak sudah besar aja atau mungkin nunggu kondisi ini aja? Nunggu anak sudah besar sama kondisi ini membaik ya, baru aktif lagi. Karena emang belum bisa dilepas sama mamanya, Pak? Nggak bisa, karena kan anaknya masih ASI. Jadi, kalaupun syuting kan mesti dibawa-bawa terus. Takutnya kan di luaran kan kotor apa gimana. Tapi dari kakaknya sendiri gimana? Udah ngerasa kangen pengen syuting lagi sama mamanya gitu? Yang dirasakan gimana? Nggak sih, biasa aja. Karena dari dulu emang pengen berumah tangga, pengen ngurus anak-anak gitu kan. Dari dulu kan jauh dari dia. Jadi ngerasa kayak kehilangan momen-momen perkembangan anak. Jadi biasa aja, malah seneng aja di rumah. Kamu ini udah berapa lama tinggal satu rumah sama kakak ini? 3 tahun. Jadi gimana? Iya, 2 tahun. Sebelumnya kan aku di Jakarta, dia di Bandung. Karena dia kan sekolah, aku gak bisa bawa dia ke Jakarta karena dia sekolah. Sekarang sih alhamdulillah udah kumpul bareng, jadi seneng gitu. Nama anaknya tuh? Nama anaknya Yasifa Azahra, dipanggil Cahra. Kalau di sekolah apa? Yasifa, banyak banget panggilan di sekolah. Cip, Cip. Ya, anak ayah. Cip, cip.